Pelatih Laos tak sebut Indonesia sebagai lawan kuat di grup B Piala AFF 2020. Pelatih Timnas Laos, Selvaraj Pangarasalam, menyambut baik hasil undian Piala AFF 2020, yang mana negara tersebut masuk di grup B bersama Vietnam, Malaysia, Indonesia, dan Kamboja, serta Laos. Ini selalu menjadi kompetisi yang sulit bagi kami. Sejarah telah menunjukkan kali ini tidak berbeda. Tetapi Laos siap untuk tugas dan bersedia menerima tantangan, ujar Selvaraj di laman resmi AFF. Saya senang dengan apapun yang datang karena itu memberi pemain saya kesempatan untuk bermain dengan yang terbaik dan menguji diri mereka sendiri, lanjutnya. Meski begitu, ia tidak akan meremehkan tim-tim lainnya. Lebih lanjut, terkait lawan terkuat atau yang perlu diwaspadai, Selvaraj Pangarasalam tidak menyebutkan Indonesia. Baginya, dua lawan yang harus mendapat fokus utama adalah Vietnam dan Malaysia. Tanpa ragu, Malaysia dan Vietnam akan menjadi fokus, tetapi yang lain tidak bisa diremehkan, kata Selvaraj Pangarasalam. Jadi kami harus berhati-hati dengan persiapan yang baik. Kami akan siap untuk segala jenis tantangan, tuturnya menambahkan. Pendapat Selvaraj Pangarasalam sendiri cukup bisa dimaklumi. Vietnam merupakan juara bertahan Piala AFF, sementara Malaysia adalah finalis Piala AFF 2018. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya. Dan salam olahraga.